Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau buat video tentang fat freeze. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi bagi kalian yang followers aku di Instagram, pasti kalian tahu banget bahwa aku tuh dulu gemuk. Dulu tuh berat badanku sekitar 57, which is sekarang 48. Nah, tapi waktu aku turun berat badan, aku tuh nggak pernah merasa pinggangku kecilan. Jadi kalau aku gendut, yang paling gendut itu bagian tubuhku yang paling jelek itu bagian pinggang. Jadi pinggangku tuh nggak curve, jadi pinggangku tuh lebar gitu. Nah itu jelek banget. Waktu aku turun berat badan, aku ngukur lingkar pinggangnya itu sama. Lingkar pinggangku itu ukurannya segitu. Waktu aku turun 50 pun lingkarku juga segitu gitu. Nah, sampai akhirnya aku bingung, padahal aku tuh olahraga banget. Aku jaga makan, ya makanku jadi lebih dikit lah intinya. Tapi pada intinya lingkar pinggangku tuh gak mau mengecil gitu. Gak mau mengecil, jadi aku do research, aku googling dan lain-lain. Dan aku menemukan metode-metode yang menurut aku harusnya ini helps me to reduce my size gitu. Intinya sebelum fat freeze, aku 2 minggu sebelum fat freeze itu aku suntik yang namanya suntik cocktail. Ya, dia nyebutnya ini cocktail. Memang sih suntiknya tuh lebih sakit. Waktu disuntik tuh nggak sakit sebenarnya. Nggak sakit. Suntik ya, sakitnya sakit suntik gitu, tapi sebenarnya sakitnya itu 3 hari jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh waktu obatnya bekerja terasa panas, bukan panas kasih balsem gitu, bukan, tapi itu tuh berasa sih memang bekerja gitu dan lebih bengkak. Justru kalau misalnya waktu aku diukur, misalnya ukurannya 70, waktu di habis disuntik ukurannya langsung jadi 72 gitu, jadi membengkak. Tapi dan aku sebenarnya agak freak out waktu bengkak tambah besar gitu. Terus dokternya bilang ini tuh hanya akan kelihatan setelah 2 minggu gitu. Oke lah, baru 2 hari, 3 hari memang waktu aku agak tersiksa dan aku a bit curious apakah ini bekerja atau enggak. Terus waktu 2 minggu, gila, aku amazed sebenarnya. Dari kasat mata itu tuh nggak kelihatan. Mungkin aku nggak bisa ngerti kayak ini tuh bekerja atau enggak. Oh, ini beneran kurang atau enggak. Tapi kalau aku ukur itu tuh bener-bener berkurang. Bayangin aja waktu dari 57 sampai ke 50 turun 7 kilo itu lingkar pinggangku sama sekali enggak turun berat badan, enggak turun size-nya. Enggak turun size-nya. Tapi waktu aku suntik 2 minggu aja turun 3 sampai 4 cm gitu. Gila, amazed banget sama suntikan ini. Terus yang paling buat aku kaget, yang sebenarnya paling buat aku kaget, waktu aku pakai dress yang ketat, biasa di lingkar pinggangku tuh pasti akan ada bundar-bundar bentuk lemak. Jadi lemaknya itu akan kelihatan gitu di dress yang aku pakai. Misalnya kalau biar nggak kelihatan itu aku harus pakai korset atau aku pakai celana dalam yang high waist supaya lemaknya tertutup, biar waktu aku pakai dress yang ketat gitu nggak terlihat bouncy lemaknya. Tapi kali ini aku waktu itu lagi pergi ke Mango Store, Mango di Jakarta atau Surabaya gitu. Waktu itu aku lagi Surabaya, aku ada satu dress yang actually aku coba size XS, ya kan, berasa nih udah turun 7 kilo. Aku dari ukuran M ke S, sekarang aku mau coba ke XS. Actually aku kaget banget. Dari bayangin aja dulu dari size M terus pernah turun ke S dan sekarang aku turun ke XS. Aku cobain size Mango XS, itu tuh yang aku paling kaget. Bahkan sekecil itu dan ketat di badan aku udah nggak ada lingkar lemaknya itu, udah nggak ada lingkar lemaknya itu, dan itu aku kaget. Bahkan my fiancé juga
dia bilang iya, itu nggak ada lemak lagi di situ gitu. Bahkan dia recognize bukan hanya aku tapi dia. Jadi walaupun itu sakit tapi it's worth. Paling sakitnya 3 hari, tapi setelah 2 minggu itu benar-benar kayak wow gitu. Aku amazed. Nah, setelah aku suntik, aku ngelakuin fat freeze. Actually fat freeze itu baru 3 minggu yang lalu aku ngelakuin. Jujur yang paling terasa kalau dibandingin sama suntik tadi, suntik koktail penghancur lemak itu, sebenarnya fat freeze perbandingan sakit sama enggaknya itu, kalau suntik itu sakitnya 5, kalau koktail itu 0, enggak sakit sama sekali. Tapi ada orang yang bilang juga bahwa sedikit sakit karena di bagian tertentu. Nah, karena waktu itu aku pakainya di love handle di bagian belakangku ini. Jadi waktu dia pinch, sebenarnya fat freeze itu bekerjanya seperti ini. Misalnya kulit, terus dia pinch seperti ini, terus dia akan freeze sampai minus 9. Ada yang mungkin ya between minus 9 itu. Dan mungkin yang buat sakit tuh mungkin pinch-nya atau di freeze-nya sampai minus 9 itu. Tapi jujur karena di love handle dan diletaknya ya di pinggang, di belakang, aku nggak ngerasa sama sekali sakit. Jujur aku gak ngerasa sama sekali sakit. Jadi perbandingannya kalau suntik itu 5, kalau fat freeze itu 0 gitu. Bener-bener gak sakit. Tapi yang buat aku amazed juga sama fat freeze itu waktu aku pakai bikini, atau even my fiancé itu lagi pegang pinggang aku, somehow dia juga tanya sama aku apakah itu bekerja di aku. Dan aku pasti juga bilang kayak I don't know, karena itu baru terlihat minimal 1 bulan, sedangkan ini sekarang udah baru 3 minggu gitu, belum ada 1 bulan. Nah, waktu aku dia cuma bilang bahwa, tapi waktu dulu waktu pegang pinggangku tuh masih kerasanya lemaknya, jadi waktu dipegang tuh lemak gitu.
berasa bouncy lama, tapi sekarang waktu dia pegang itu udah tulang. Dan itu aku kayak wow gitu. Walaupun ini tuh belum body goals yang aku pengen, tapi so far aku udah proud myself. Aku udah turun, sekarang berat badanku 48, 1 kilo lagi aku sudah turun 10 kilo. Aku sudah bangga dengan diriku sendiri. Bahkan aku sudah berusaha olahraga juga, makanan yang sehat. Bahkan aku juga sudah melakukan treatment-treatment ini. Treatment itu sudah bekerja. Intinya sudah menghasilkan lebih baik. Bukan aku tidak percaya pada diriku sendiri atau aku tidak bangga. Justru dulu tuh aku tuh beratnya 57, aku tidak pernah merasa aku gendut. Aku merasa ya kumpal gitu mungkin. Bukan kumpal sih, mungkin aku kerasa aku lebih berisi gitu. Tapi bukan aku merasa gendut gitu. Tapi ternyata waktu aku segini aku berasa lebih enak gitu. Nah, pada intinya aku diet, aku fat freeze, aku suntik cocktail itu karena kan aku mau lebih confidence with myself aja. Aku pingin waktu aku pakai dress ketat, aku nggak perlu pakai korset atau aku nggak perlu tahan-tahan perut. Aku pingin confidence with myself. Aku pengen confidence juga dengan sekitar aku gitu. Kalau misalnya berat badanku sekarang ini masih 57, aku tidak rekomendasikan ke diriku sendiri juga untuk melakukan fat freeze ataupun cocktail suntikan. Kenapa? Dikarenakan begini, lebih baik ini tuh metode yang menurut aku sendiri ya. Menurut aku sendiri tuh metode yang bisa dipakai buat kalian tuh yang sudah kurus atau yang merasa cukup dengan berat badannya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kalian masih merasa itu masih banyak tumpukan lemak, misalnya nih lengan, terus pinggang seperti aku. Itu bukan kalian yang berlebihan di semuanya. Kalau dulu aku 57 tuh berlebihan di semuanya, di lengan, di paha, di pinggang, semuanya berlebih gitu. Nah, waktu aku udah turunin berat badan, aku masih merasa berlebih di bagian tertentu. Nah, bagian itulah yang boleh aku fat freeze ataupun aku suntik koktail tadi. Kalau kalian yang terlalu gendut atau kalian yang merasa berat badannya masih berlebih dan melakukan ini, kalian kurang 3 cm itu ya masih kelihatan. Misalnya gini, berat badanku misalnya sekarang ini 80 gitu, berarti kan over di semuanya gitu. Waktu aku turun 3 cm ya itu masih bouncy kan, itu masih berlemak di mana-mana gitu kan. Jadi nggak bagus gitu. Tapi kalau kalian sudah berat badannya turun, tapi tangannya udah kecil, kakinya udah kecil, tapi pinggangnya masih besar nih seperti aku, nah kalian boleh nih, karena ada bagian tertentu memang orang tuh memang beda-beda. Itu apa, kalau temanku tuh ada yang tangannya kurus, pinggangnya curve bagus, tapi pahanya tuh besar. Ada juga yang pinggangnya bagus, pahanya kecil tapi tangannya besar. Jadi orang tuh beda-beda. Nah, di situ kalau kalian merasa kurus, sudah merasa kurus tapi ada bagian tertentu yang kurang atau lemaknya terlalu banyak numpuk, dan kalian sudah olahraga, kalian sudah makan sehat, tapi bagian tertentu itu yang masih susah banget dikurusin atau dikecilin, nah kalian baru bisa fat freeze ataupun suntik koktail tadi. Tapi kalau kalian masih berlebihan semuanya, intinya aku tidak rekomendasikan untuk itu. Nah, sekian dari review aku tentang fat freeze dan suntik koktail. Intinya aku puas banget dengan fat freeze ini, dan aku puas juga dengan suntik koktail. Nah, surprisingly, kalau kalian pada tanya berapa harganya, jujur ini harganya sebenarnya mahal. Tapi ya, yeah, it works, and buat aku gak kapok, bahkan aku mau nabung lagi untuk ngelakuin ini. Oke, tapi aku juga mau bilang bahwa menurut aku itu antara uang yang mahal dan kualitasnya sebanding. Gak yang mahal tapi kualitasnya segini, enggak, sama sekali tidak. Jadi menurut aku ini sebanding. Nah,
berapa kira-kiranya waktu suntik koktail itu aku bayar sekitar 2.500. Kalau fat freeze dia hitungannya per pinch. Dia hitungannya per pinch itu satu pinchnya tuh 3 juta. Nah, tergantung nih kalian butuh berapa pinch, berapa alat gitu. Kalau waktu itu aku menggunakan 2 alat gitu. Nah, misalnya nih kalau fat freeze itu ada yang dua alat lagi tuh bisa di lengan, satu lengan sini, lengan di sebelah sini gitu. Jadi menggunakan 2 alat gitu. Nah, yang terakhir aku mau bilang thank you banget juga buat SEC yang udah ngenalin aku sama produk-produk yang amazing ini. Aku thank you banget karena ini jujur ya guys, jujur banget aku nggak dibayar untuk ngelakuin review ini, tapi aku bener-bener ya, as you can see, as you know, bahwa aku baru ngelakuin video ini 3 minggu setelah aku fat freeze. Kenapa? Karena aku mau ngelihat hasilnya dulu. Aku mau lihat does it work atau enggak gitu. Nah, pada akhirnya aku cuman mau bilang aku suka banget sama 2 treatment yang pertama kali aku lakuin juga, dan ini juga aku lakukan di SEC seperti aku waktu itu ngelakuin filler eye bag pertama kalinya juga. Dan aku selalu amazed sama SEC dan aku percaya sama produk-produk mereka. Nah, jika kalian ini baru dari YouTube aku, jangan lupa subscribe dan like video ini. Jangan lupa juga komen buat tanya-tanya. Aku bakal jawab semua pertanyaan tentang fat freeze ataupun suntik koktail ini. Thank you.